Para pengacara atau advokat yang bergabung di dalam Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI kini sudah memiliki kepengurusan yang legal untuk DPC, Dewan Pengurus Cabang di Kabupaten Pati. Kepengurusan PRADI periode 2018 sampai 2023 ini diharapkan dapat menguatkan peran dalam mendampingi masyarakat yang tersandung perkara pidana, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena mengingat di dalam kepengurusan DPC PRADI Pati, sebelumnya terdapat anggota yang telah banyak berkontribusi untuk mengembangkan pos bantuan hukum di Pati. Nur Cahyono Eko Pambudi, Ketua DPC PRADI Kabupaten Pati mengatakan, komitmen itu merupakan langkah besar PRADI Pati yang merupakan bagian program unggulan, di mana masyarakat tidak mampu bisa mengajukan permohonan pendampingan hukum dengan syarat menunjukkan SKTM, surat keterangan tidak mampu yang direkomendasikan dari pemerintah desa. Peran serta daripada PRADI di dalam peradilan hukum di Indonesia mestinya sudah banyak sekali ya, walaupun di Pati ini baru terbentuk DPC, akan tetapi pada anggota-anggota kami, terutama kami sendiri, kebetulan juga sudah sempat menjadi ketua pos bantuan hukum di pengadilan negeri, serta anggota-anggota kami juga aktif berperan serta dalam membantu masyarakat miskin untuk mencari keadilan, yang mana syarat itu mudah hanya dengan surat keterangan miskin dari kepala desa. Kalau itu ada, kami akan membantu tanpa biaya sama sekali. Demikian, terutama dalam perkara pidana. Dengan lahirnya PRADI, diharapkan masyarakat Kabupaten Pati semakin sadar akan kualitas advokat. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.